Termometer adalah alat utama untuk memantau suhu. Alat ini dapat membantu individu memantau suhu tubuh untuk mengetahui misalnya gejala atau indikasi dari suatu penyakit. Dan termometer terbaik haruslah mudah digunakan dan mudah dibaca. Nah, untuk menemukan termometer terbaik di luar sana, Produkpedia telah mengumpulkan 10 rekomendasi termometer terbaik yang bisa kamu gunakan saat ini. Tapi seperti biasa ya, sebelum masuk ke nomor yang pertama, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya, biar kamu gak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan Produkpedia. Dan untuk link pembelian biar dapat garansi 100% original seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dandi dari Produkpedia dan ini adalah 10 termometer digital terbaik 2023 pilihan kita. Omron MC246. Termometer digital Omron MC246 menawarkan pembacaan suhu yang aman, akurat, serta cepat. Pembacaan cepat 60 detik dan pembacaan normal dapat membantu mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Termometer ini cepat serta akurat untuk digunakan setiap saat. Termometer ini mempunyai akurasi profesional dan dapat memberikan data bacaan atau pengukuran suhu terakhir. Unit ini juga dibuat dengan bahan yang sangat aman, tidak perlu lagi takut keracunan merkuri. Unit ini dibuat multi-use untuk penggunaan oral, dubur, dan juga ketiak. Untuk harganya sendiri cuma 50 ribuan aja nih guys. iHealth PT3. Termometer ini dapat memberikan hasil dalam hitungan detik dengan tampilan yang mudah dibaca. Termometer ini menggunakan sensor inframerah untuk mengukur suhu dahi dan dapat digunakan pada bayi, anak-anak, dan juga orang dewasa. Cukup pindai bagian tengah dahi objek ukur untuk mendapatkan pembacaan suhu yang ditandai dengan getaran ketika hasilnya akan muncul nih guys. Termometer ini cukup intuitif untuk digunakan dan tanpa suara. Pokoknya pilihan terbaik jika kamu ingin mengukur suhu anak saat mereka tidur. Dan sedangkan untuk harganya dibanderol sekitar 400 ribuan nih guys. SPC TG05. Pengukuran non-kontak yang ditawarkan oleh model dari seri SPC ini memungkinkan kamu untuk mengukur objek ukur tanpa khawatir tertular. Unit dengan pengukuran jenis dahi ini memiliki rentang pengukuran 32 Celcius sampai dengan 42 Celcius dengan jarak ukur antara 5 sampai dengan 15 cm dan suhu operasi 10 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Unit dengan dimensi 100 x 46 x 160 mm ini menggunakan daya baterai DC 9 volt. Selain itu nih guys, unit ini juga dilengkapi dengan sejumlah fitur, termasuk fitur memori ukur hingga 32 pengukuran dan layar dengan tampilan lampu latar LED. Dan sedangkan untuk harganya dibanderol sekitar 900 ribuan. Nubi Kids Infrared Thermometer. Tombol sekali kliknya membuat termometer ini mudah digunakan, memberikan pembacaan yang akurat hanya dalam 1 detik tanpa perlu kontak dengan kulit. Termometer ini sangat akurat hingga 0,2 derajat Celcius dan menyertakan indikator peringatan demam untuk memberitahu jika objek ukur mengalami demam. Tampilan digital yang besar serta mudah dibaca memberikan hasil suhu yang sangat jelas. Termometer ini juga dilengkapi dengan fitur beralih antara Fahrenheit dan Celcius dengan menekan sebuah tombol. Dan sedangkan untuk harganya dibanderol sekitar 900 ribuan. Jumper JPD FR202. Fitur-fitur yang ditawarkan model dari jumper ini termasuk fitur pembacaan suhu cepat hanya dalam 1 detik aja. Unit ini sudah support untuk mengukur suhu tubuh dan suhu objek. Jadi kamu bisa menggunakannya untuk mengukur suhu benda mati seperti botol susu atau lainnya. 3 lampu latar disertakan juga pada termometer ini. Hal itu untuk menyesuaikan dengan cahaya ruang saat itu nih guys. Termometer ini juga sudah mendukung mode senyap, termasuk 2 mode suhu dan kemampuan memori yang akan mengingat 20 pembacaan suhu terakhir. Kamu bisa membeli termometer yang satu ini dengan harga sekitar 1 jutaan nih guys.
iCare A66. Termometer yang satu ini dapat membantu mengukur demam tanpa menyebarkan infeksi dari satu orang ke orang lainnya dan dapat membuat rumah atau lingkungan kerja kita aman dan terlindungi karena penggunaan unit ini tanpa kontak. Teknologi A66-nya ini dapat memberikan hasil yang akurat dalam sekejap. Termometer ini juga bersertifikat CE dan dapat digunakan di institusi medis. iCare membuat seri A66 ini dengan layar tampilan yang cukup besar. Juga terdapat fitur Viper Alarm yang akan berbunyi jika suhu lebih dari 38 derajat dan terdapat kemampuan ukur akurat sampai dengan 0,2 derajat. Sedangkan untuk harganya nih guys, iCare A66 ini dibanderol dengan harga sekitar 1 jutaan. Kofu RAK F103. Salah satu keunggulan dari unit ini adalah penggunaannya yang hemat daya. Unit ini hanya menggunakan 2 buah baterai AAA dan memiliki fitur hemat energi. Fitur ini akan membuat termometer mati secara otomatis ketika tidak digunakan selama 20 detik. Unit ini juga dibekali dengan kemampuan latar layar yang berubah warna sesuai dengan besaran suhu yang ditampilkan. Keunggulan lainnya dari termometer ini adalah penggunaannya yang tidak memerlukan kontak fisik. Sedangkan untuk harganya sendiri dibanderol sekitar 1 jutaan. Berer FT100. Dengan menggunakan termometer dari Berer ini, kamu akan dapat memeriksa suhu yang akurat tanpa mengganggu pasien. Karena penggunaan termometer ini cukup dengan mengarahkan alat ke dahi pasien tanpa sentuhan. Unit yang satu ini dapat mengukur suhu tubuh, suhu lingkungan, dan permukaan apapun yang mengeluarkan panas. Unit ini juga dilengkapi dengan indikator suhu lampu seperti lampu lalu lintas terdiri dari hijau, amber, dan juga merah. Juga terdapat layar LCD dengan lampu latar yang sangat jelas. Selain itu nih guys, ada juga fitur sensor jarak dengan alarm untuk memastikan penggunaan yang benar. Sedangkan untuk harganya sendiri dibanderol sekitar 1 jutaan. Omron MC720. Ini merupakan termometer jenis non-kontak yang akan memberikan pengukuran suhu dahi yang cukup cepat dan cocok banget untuk segala usia, termasuk juga bayi ataupun anak kecil. Unit ini dibekali dengan 3 mode pengukuran termasuk pengukuran suhu tubuh pada dahi, juga pengukuran suhu kamar dan suhu permukaan seperti suhu cairan pada botol dan juga lainnya nih guys. Selain itu, unit ini juga memiliki sejumlah fitur ramah pengguna lainnya, termasuk fitur pengukuran cepat dan pergantian satuan suhu yang cukup mudah. Sedangkan untuk harganya sendiri, Omron MC720 ini dibanderol dengan harga sekitar 1 jutaan. Crisbow Termometer Infrared. Termometer yang satu ini dibuat sebagai alat pengukuran suhu benda kerja dan tubuh manusia, juga alat apapun yang menghasilkan panas. Termometer ini memiliki sejumlah fitur termasuk fitur pengukuran non-kontak. Ada juga fitur emisivitas yang dapat disesuaikan, juga fitur akurasi dan pengulangan yang sangat baik. Termometer ini dibuat dalam beberapa model termasuk model A yang dapat mengukur antara suhu 32 hingga 42,5 derajat Celcius. Dan untuk model B-nya ini dapat mengukur suhu dari 0 hingga 60 derajat Celcius. Kamu bisa membeli termometer dari Crisbow ini dengan harga sekitar 1 jutaan. Nah itu dia tadi guys, ke-10 termometer digital terbaik 2023 pilihan Produkpedia yang telah kita rekomendasikan. Memilih termometer yang tepat akan membantu kamu mendapatkan pengukuran yang akurat. Jadi ketika membeli sebuah termometer, perhatikanlah metode pengukuran, waktu respon, akurasi, tampilan lampu latar, kemudahan penggunaan, fitur, dan juga harga termometer tersebut. So, untuk link pembeliannya ada di bawah. Selamat berbelanja, sampai jumpa di produk-produk berikutnya. Dadah!